Yo, salam ketemu lagi dengan gue di Anmei 21 Play di Play lucu-lucuan. Sebenernya kayaknya sih main game ini gak lucu ya. Tapi gue harap sih nanti bisa jadi lucu. Oke, kita akan bermain yaitu game Android, asli Android. Satu game yang udah lama sebelum keluarnya, sekitar tahun 2018 kemarin keluarnya. Terus rindu deh. Tahun 2018 kemarin dan udah banyak sebenernya duluan pada main. Gue agak telat nih baru tahu sebenernya. Aduh, sorry nih batuk dulu. Oke. Okay. Yaudah, judulnya itu kode keras buat cowok dari cewek. Banyak sih seperti kayak visual novel gitu ya, kayak kita tuh deketin cewek tapi terhadap pilihan-pilihan nanti kita jawab terus sesuai pilihan kita apa yang akan terjadi berikutnya, ceritanya apa akan berlanjut atau kita akan gagal gitu. Oke, okay, kita langsung saja mulai deh. Di sini ada apa nih? Mulai bro, parodi Dilan. Status PDKT 1. Oke, kita mulai bro. Ini ada parodi Dilan segala. Berarti sekitar 2018 pada. Mulai bro. Oke. PDKT. Tahun ini merupakan tahun terakhir lo di SMA. Dan lo berniat untuk mewujudin impian lo selama ini yang belum tercapai. Yaitu jadian sama Lala, cewek cantik tapi judes, yang lo taksir sejak dulu. Berhasilkah lo dapetin Lala? Berhasil dong. Dengan kemampuan gue yang udah menikah gitu lah. Deketin cewek mah kecil, ya deketin coba main. Oke, okay. Oh, grafiknya anime banget ya. Jakarta kah ini? Selamat datang dari masa depan. Lo adalah seorang time traveler. Jadi gue itu adalah seorang time traveler gitu ya. Waduh, mantep. Ceritanya sih kayak anime banget. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk untuk kembali ke masa lalu. Oke. Okay. Dengan kemampuan khusus ini, lo berulang kali kembali dari masa depan. Untuk bisa mendapatkan pujaan hati lo, si Lala. Lala, bom-bom, mana bom-bom? Ketik. Semoga kali ini bisa berhasil ya, bro. Oke. Berhasil lah, Aan gitu loh. Oke, kamarnya. Kamarnya cukup unik juga, ada AC-nya anjay. Di mana nih? Oh iya, ini kan kamar gua. Gue harus cepet ke sekolah buat ketemu sama Sila. Oke, buru-buru. Lo bergegas mengganti baju tidur lo dengan baju seragam sekolah lo. Oke. Wah, cuci. Oke, cepat. Makan sarapan. Akhirnya sampai sekolah. Sekolah. Sampai juga. Untung gue gak telat. Wah, itu dia Sila. Masih cepat gue samperin nih. Oke, kita dapat 4 pilihan ya. Jadi ada menyapanya, sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura menabraknya. Sok kenal kali ya. Kalau menyapanya kayaknya terlalu jadul banget gitu, pura-pura menabraknya. Sok kenal kayaknya gue, sok kenal lah. Hai, ini Lala anak IPA. IPA 1 kan? Oke. Iya, kenapa? Muka si Lala menurut judes banget, anjay. Oh iya, gak apa-apa. Salam kenal ya. Ya, lama kenal juga. Anjir. Gile nih cewek jutek banget. Kan udah dikasih tahu tadi cewek ini jutek. Aduh, dasar. Bom-bom. Gua harus nyari topik biar bisa ngobrol terus sama dia nih. Oke, cari topik. Lu tinggal di mana? Tadi berangkat naik apa? Tadi berangkat naik apa tuh enggak logis banget ya. Tinggal di mana deh? Lu tinggal di mana? Di rumah. Iya, di rumah mesti jalanan bego. Anjir, katanya anjir. Kalau gue ini anjir. Set dah jawabannya. Standar banget si Lala. Aduh, pinter banget. Iya tahu, tapi di mana alamatnya? Oh. Aduh, pinter banget. Gak deh. Iya tahu di mana? Iya, gue tahu tinggal di rumah, tapi di mana alamatnya? Emang kenapa sih pakai nanya gue tinggal di mana? Ya, mau banget tahu banget anjay. Udah mau ngedeketin emaknya aja, jangan. Ya pengen tahu aja. Oke. Kalau udah tahu lu mau apa? Waduh, apa nih ya? Kalau udah tahu lu mau ngapain? Mungkin mampir ke rumah lu. Mungkin searah sama rumah gua. Mungkin searah sama rumah gua deh. Ya, mungkin searah sama rumah gue. Dengan PD-nya ya kan, mukanya anjay.
Oh, lu mau ngajak gue pulang bareng. Emangnya lu mau? Iya deh, emangnya lu mau pulang bareng? Oke. Bertele-tele banget sih Jocero. Bye. Anjir. Lala langsung sensi dan ninggalin lu gitu aja. Kayaknya sih udah mau berhasil ini. Kampret emang si Lala. Lala, Lala, ibu peri mana Lala? Aduh. Baru sampai pada KTS. Nangis gue anjir. Coba lagi. Kayaknya Sati. Kayaknya tadi udah ini ya, jalurnya udah play. Mungkin tadi harus jawabnya kan itu. Piuh, sampai juga. Untung gue gak telat. Oke. Di time driver nih ya. Kita balik lagi dari awal. Anjay. Wah, itu dia Lala. Mesti gue campurin nih. Oke, sok kenal lagi. Hai. Oke, udah tau lah ya tadi ya. Iya, kenapa? Gila, jetek banget sampai. Iya, gak apa-apa. Salam kenal ya. Iya, lama aja. Masih aja lucu gue nih. Gila nih, cewek jetek banget. Gue harus nyari topik. Oke, bla bla bla. Lo tinggal di mana? Oke, lo tinggal di mana? Di rumah. Iya tahu, tapi di mana alamatnya? Oke. Kita jalur ini dulu ya, oke. Emang kenapa sih pake nanya gue tinggal di mana? Ya, pengen tahu aja. Kalau udah tahu, lo mau apa? Mungkin secara rumah. Oke, mungkin secara lo mau ngajak gue pulang bareng? Iya. Woi, pede. Emangnya lo berangkat sekolah naik apa? Anjir, sekarang waduh agak-agak matre juga di silalah nih kampret. Gue biasa naik angkot, jalan kaki, bawa motor, bawa mobil. Aduh, apa ya? Jalan kaki aja kali ya. Kan tadi jalan kaki ya lari. Oke, jalan kaki. Jalan kaki lah. Sorry ya. Tiba-tiba perut gue mulus. Gue pergi dulu ya. Bye. Anjir. Kampret. Wah, si Lala nih sial emang nih. Dia gak mau diajak jalan kaki. Naik mobil harusnya nih gue tadi. Nah, kita jalur lain ya. Jangan jalur itu deh. Coba lagi. Jangan menyerah. Dapetin si Lala. Piu, akhirnya sampai juga. Wah, itu dia si Lala. Mesti cepet gue seperti ini. Jangan sok kenal. Menyapanya deh. Gak apa-apa deh gak aja deh. Hai Lala, pagi. Pagi, lu siapa ya? Buset, gak kenal. Gue penggemar rahasia lu lah. Gue Adit, anak kelas IPA 5. BTW sendirian aja lah. Iyalah, kan berangkatnya aja sendiri ya. Anjir, masih jutek aja. Aduh, galak ya. Tapi gue tetap harus cari topik biar bisa ngobrol sama dia, oke? BTW, lu cantik banget ya. Jangan. Lah, gue mau ngomong sesuatu nih. Lah, gue mau ngomong sesuatu deh. Apa? Lah, lu suka nonton film gak? Lu hobi nonton film gitu gak? Gue suka film nonton film thriller. Udah jutek, galak, tontonannya thriller. Kampret memang ini cewek. Film thriller, kaget. Iya, film yang ada bunuh-bunuhnya itu loh, yang ada orang dipip, habis itu dipip, anjir. Dan itu mayatnya dipip, anjir. Parah si Lala. Buset ya nih cewek, ekstrim banget. Kebayang kalau gue pacaran sama dia dan kita lagi berantem. Iya, lu ntar dipip, terus dipep ya. Abis itu mayatnya disangkutin ke pohon mangga. Seru habis. Gila, pede banget anjay. Iya, seru banget. Kalau lo? Lo sendiri gimana? Gue sih thriller juga kali ya, biar sama gitu, jadi bisa ngobrol bareng gitu kali ya. Thriller juga dah, pas banget nih lo kan. Film populer gue sih thriller. Habis seru sih, banyak kena adegan berdarah-darah, bunuh-bunuhnya. Udah gitu gue paling suka kalau korbannya lagi dipip. Gue ke kelas duluan, Dit. Dah,
Lah, kok anjir? Lala perlahan menjaga jarak dengan lo, makin jauh, dan langsung hacir nyila lo psikopat. Padahal dia sendiri nontonannya trailer, terus ngomongnya itu tadi dia pipa pipu pup. Ngapain dia jadi takut gue ini? Kampret nih Lala. Baru PDKT 1 susah banget ya ternyata. Coba lagi. Ini udah 3 kali ini. Piuh, sampai juga untung gue gak telat. Aduh, anjay ya man. Kayaknya gue harus hati-hati nih milihnya nih. Oke, coba kita cari yang lain deh. Pura-pura secara orang deh. Pura-pura nabrak deh. Pura nabrak. Duh, muka kesel ya. Sorry. Ih, lo ngapain sih? Sengaja ya? Iya kan? Enggak kok. Apa ya? Gue didorong teman lah. Apa ya? Sorry tali sepatu gue. Oh ini dia. Sorry sepatu gue kebelet barusan kelibet. Paling gak suka sama orang ceroboh. Anjing, buset dah. Aduh, baru juga ini lu pergi ninggalin lu gitu aja lala pergi ninggalin lu. Wah, parah ini mah. Anjir, tali sepatu malah langsung ninggalin. Nih, susah banget sih lala nih. Ibu peri, tolong dong lala nih. Coba lagi. Jangan menyerah. PDKT 1 aja susah, ternyata kemampuan gua cetek nih ya. Wih, itu lala mesti cepet kesamperin nih. Aduh, kayaknya sih menyapanya tadi udah cocok. Aduh, pura-pura nabrak juga kayaknya sih ada jalur lain. Coba deh gua jangan yang kali sepatu deh, coba. Duh, ya sorry. Ih, lu ngapain sih sengaja ya, iya kan? Oke. Sorry, gue gak sengaja. Sorry, gue gak sengaja tadi. Oke. Dari tadi gak nyesel terus. Maksudnya gak sengaja gimana? Aduh, bingung dah. Apa sih kalau ngomong yang jelas dong? Belum apa-apa udah gini. Iya tadi gue lagi ngejar temen, lagi dikejar. Jangan. Lagi ngejar temen. Iya, tadi gue lagi ngejar temen gue tuh yang baru masuk sekolah. Temen yang, aduh gila mukanya udah kesel banget. Aduh kayaknya gue kalah ini. Ya bukan kalah, kayaknya tinggalin lagi. Oh itu tadi yang kepalanya botak. Ya bener, awas kalau bohong ya. Mati gue ketahuan bohong. Bukan deng, yang cepak. Dari tadi gue di sini nggak ada yang cepak atau botak. Paling sebel sama cowok pembohong. Ah sial. Ini jalur paling, ini tadi tuh yang paling cepet banget udah di lupa sambil ngedul padahal. Aduh parah. Wah kita coba lagi, jangan menyerah. Ini PDKT 1 aja udah kampret gitu susahnya ya. Deketin si Lala nih, aduh banyak maunya ini. Kayaknya tadi udah enak menyapanya lah. Agak jauh nih gue. Lagi lu siapa ya? Gue Hadi tadi kelas. Iyalah kan berangkatnya sendiri. Oke. Aduh galaknya ya. Tapi gue tetap harus cari topik biasa ngobrol sama dia. Oke. Betul cantik banget ya. Bapak gombal dikit dah. Oh betul cantik banget ya. Aduh. Di ngapain lo? Mau modus ya? Sorry ya. Gue gak suka cowok modus. Bye. Padahal Dilan banyak modusnya, tapi disukai ya memilihnya gitu. Si Lala kayaknya bukan. Lala langsung ninggalin lo begitu aja. Dilan ternyata ngikutin gaya Dilan tuh gak bagus ya. Si Lala gak mau gaya Dilan. Aduh. Oke Lala. Kayaknya tadi sok kenal kayaknya dia. Tadi jalurnya agak-agak jauh. Kenal deh. Hela, apa kan? Iya, kenapa? Iya, nggak apa-apa. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Gila, jutek banget pokoknya, anjay. Gua harus nyari topik nih biar bisa ngobrol terus sama dia, oke?
Ini deh. Tadi berangkat naik apa? Oh, jangan. Dia tinggal di mana kayak tadi? Jangan di kolej itu di rumah. Aduh pinter banget. Apa aduh pinter banget kali ya? Takutnya ngeledek gitu. Tapi ini deh. Kayak tadi lagi dah. Kita naik mobil. Ntar gue pilih naik mobil. Kayaknya agak-agak matre ini si Lala nih. Iya, yeah, pengen tahu aja. Kalau udah tahu lo mau apa? Mungkin searah rumah gue, oke? Okay. Ini nggak pulang? Iya, yeah, langsung tegas. Iya, yeah. Dia tuh nggak suka pelin-pelan katanya. Gue biasa naik bawa motor. Kayak Dilan kan motor. Motor apa dulu nih? Anjir, ninja. Gue sih bawa motor ninja. Pastinya joknya licin kan, terus pas ada jaglugan biar gua langsung secara nggak sengaja meluk lu. Lah kok jadi wah ini si Lala pikirannya negatif aja. Kenapa? Bener kan? Bisa banget nyari kesempatan. Ya, boro-boro jelasin Lala langsung nampar lu dan pergi gitu aja. Apa salahnya dengan ninja? Cewek-cewek tuh suka ninja lah. Lu pikirannya negatif aja lah. Sial. Ntar gue bawa mobil takutnya ini lagi mobil salah lagi nih. Aduh. Ini kok si Lala susah banget nih cewek. Sial. Kalau kata Bang Tara sial. Aduh. So kenal kali ya. Waduh. Nih, kok jadi ini ya? Jadi milih-milih gitu. Aduh, kekuatan ayo tunjukkan kemampuanmu. Sok kenal menyapanya pura-pura salah orang. Pura-pura salah orang sekarang. Sorry, ini Rizky. Gila, dari belakang tahu kali ini cewek kenapa namanya Rizky, yo. Rizky siapa? Gue kira teman gue si Rizky. Waduh, salah orang. Gue kira temen. Ya udah, anjay. Ya udah, bye. Karena setting Lala langsung pergi. Harusnya itu ada lagi. Wah, ini yang bikin game ini. Emak. Mungkin ini kayaknya harusnya cewek kali yang mainnya. Bener-bener cowok itu susah ya. Aduh, ini yang mana ya? Kayaknya menyapanya tadi itu udah oke banget gitu. Oke, kelas IPA BTW sendirian aja lah. Iya kan berangkatnya sendiri ya, dia galaknya. Oke, tapi gua tetap harus cari topik, oke. Jangan gombal dimarahin. Hehe, jadi selamat lah. Jujur aja kali ya. Hehehe, jadi selamat lah. Gua pengen mobil deh, coba kalau mobil gimana nih? Apa? Oh, enggak, bukan ternyata bukan yang mobil aja. Lu tinggal di mana? Oh iya, lu tinggal di mana aja kali ya? Jangan tadi kan jalur mobil salah. Lu tinggal di mana? Di rumah. Ya, oke. Okay. Di rumah emang harus pakai nanya mau bawain martabak kali. Ya? Oh, jangan si Lala ini pikirannya negatif mulu. Pengen tahu aja kalau tahu mau apa mungkin mampir ke rumah lu ntar mampir ke rumah lu ntar disangkanya ngeres pikirannya pengen pip 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 tapi kayaknya lah kok sih gue jadi lebih susah daripada main hack and slash aja mungkin searah sama rumah gue ah coba yang ini deh mampir ke rumah lu lah. Baru kenalan lu udah mau ke rumah gua. Jangan-jangan lu kan. Gua bilang juga apa? Bisa gak maling kan? Baik kan? Tampang lu mungkin terlalu kriminal buat doi bro. Lu tampang seganteng ini kok disangka kriminal. Pokoknya jalur itu salah. Oke kita mobil nanti. Mobil nih. Motor ninja salah. Vespa kali ya. Antik, oke. Okay. Mungkin si Lala ini suka yang antik-antik. Nyapanya.
Ya, Adit, ya. Oke. Kamu suatu, oke. Lu suka nonton film gak? Jangan-jangan tadi itu. Tinggal di mana lagi deh? Oke, di rumah. Di rumah. Ya tahu. Ya. Mana masih pengen nanya? Ya, pengen tahu aja. Oke. Berdua tuh ngapain? Nah, mungkin Sarah gua. Iya. Mau berangkat sekolah naik apa? Duh. Bawa mobil. Bawa mobil lah. Mobil apa? Iya deh, boleh kapan-kapan lo jemput gue ya. Yeay. Anjay lo. Lala. Ternyata lo sukanya mobil. Oh iya pastinya. Asik, selalu mulai lebih terbuka nih. Gue harus berdekat lebih lanjut. BTW, lah gue boleh nanya sesuatu gak? Apa? Gue suka. Wow. Lu punya tipe cowok idaman? Jangan. Tadi gue udah nanya lu suka film. Ntar trailer dia ngomongnya. Mungkin gue harus drama kali ya. Wah, lu suka hewan peliharaan? Gak punya hewan peliharaan ya? Hah? Oh, gue punya. Apa? Gue... Cewek-cewek mana biawak, gue kira kucing gitu, kelinci yang imut-imut. Biawak. Eh buset, biawak. Kodok lomba-lomba kucing. Wah, ntar kalau gue kucing, dia alergi ini lagi. Alergi bulu, lumba-lumba ya kagak mungkin lah. Kodok tadi, jijik iguana, kan agak sama biawak tuh. Kalau gue sih hobi milari iguana. Serius? Waduh, salah jawab nih gue. Anjir. Iyalah. Iya, gue suka sama iguana. Anjir, langsung lope, men. Selain miara biawak, gue juga miara iguana. Gak nyangka gue. Wah, kebetulan nih lah. Kapan-kapan boleh ya gue bawa iguana gue ke tempat lu. Iya, boleh. Senengnya ada yang punya hobi sama sama gue. Kok gue seneng ya? Ini kan game. Oke. Iya sama. BTW gue boleh anterin lo ke kelas sambil kita ngobrol-ngobrol. Yes. Oke, boleh deh. Udah mulai senyum nih si Jutek nih. PDKT pertama berhasil. Woi, kok bunga sakura? Emang di Indonesia ada bunga sakura, Cok? Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala. Yeah, gue harus manfaatin kesempatan ini. Tapi ngomongin apa lagi ya? Lah kok ngelamun? Mikirin apa? Ayo, lagi mikir. Ah, siap. Gue balik lagi nih kawan. Untung banget jangan bareng lo, oke? Beruntung bisa ngobrol sama lo. Enggak kok. Gue cuma grogi. Menurut insting cowok gue, kita harus nyenengin cewek. Untung banget jalan sama lo. Duh, kok lo sama aja kayak... Tinggalin nih gue. Lo udah muak dengan yang namanya gombal. Mungkin gue orang gombal kali gue. Sial, dari awal lagi dong. Oh, PDKT 2. Alhamdulillah. Oke, kita coba lagi. Apakah udahan dulu kali ya? Ntar lu coba lagi deh. Kalau gagal lagi, kita udahan. Yes. Tapi apa lagi ya? Grogi. Enggak lah, gue cuma grogi nih jalan bareng lo. Kok grogi? Yeah, malu-malu selala. Duh, emang gue siapa sih sampai segitunya? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga sih. Lo orang paling spesial di hati gue. Udah lama gue nasir. Jangan langsung. Enggak gitu juga sih. Guanya aja ya. Lagi enggak tahu kenapa grogi sendiri aja ya. Oh gitu. Haha, ya udah enggak usah grogi-grogi, santai aja lagi. Yes. Haha, oke sip kalau gitu. Oh iya, BTW, lu suka mata pelajaran apa?
Waduh, cewek jutek, judes, agak galak. Kita harus nyari. Gue suka sejarah kali. Wah, ntar kalau punya mantan nih ini lagi. Enggak. Sejarah deh. Sejarah lah. Gue suka banget tahu-tahu sejarah zaman Megatikum soal Homo Species, sejarah Perang Dunia, Konvensi Meja Bundar, bla bla bla. Iya, sorry Dit, gue duluan. Lala Momot, dengan lo ngomong soal sejarah, pelajaran yang dia paling gak suka. Mungkin dia suka matematika ya, biasanya gitu gitu. Gak nyangka gue. Oke. Sepertinya kita sudahan dulu. Yang penting kita sudah sampai di PDKT kedua. Nanti kalau ada waktu lagi gue akan mainin lagi di PDKT keduanya. Gila sih si Lala nih, susah banget di dekat ini ya. Wah, ini game lumayan seru juga nih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share. Ciao.